Lo baik. Ya udah, coba gue telepon lu ya. Bibu, handphone Baba bunyi ya. Iya. Maaf Bibu, tolongin ambilin atuh ya. Maaf aja deh, Bibu lagi mager ini. Sebentar aja Bibu. Bah, badan Bibu kan sekarang udah makin berat. Kalau bangun duduk capek kali. Ya udah tuh, nggak usah. Kagak diangkat, Peng. Tapi dia udah ke pangkalan Bang Ojak. Belum sih. Berarti dia belum sembuh tuh Bang Ojak. Iya kali. Capek bukanya doang nih, Peng. Ah, udah anak. Nih, balikin. Ibu. Mana atuh pepes ikannya? Sabarlah, Bab, kan lagi dipancing sama Pak Haji Murot. Babab teh udah lapar, Bibu. Ya udah, Bibu tanya Pak Oyu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Uyuy. Yuli mau nanya, pepes ikannya udah jadi belum? Ya belum, ikannya juga lagi dipancing sama Babe. Oh gitu, iya udah deh. Ini soalnya Kang Tisna nanya, dia udah kelaperan. Makasih ya, Pak. Rod, gue masih penasaran ini. Kalau umpama gue benar-benar dapat 150 juta apa gimana lo? Kagak gimana-gimana, orang itu penipuan. Kalau benar? Kagak benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Yuy? Udah dapat belum ikannya? Belum. Susah benar, Im. Nurutin orang hamil. Eh, lu telepon si Bomi aja dah. Minta tolong beliin pepes ikan, ya. Ah, gak bisa. Si Bomi gak bisa diganggu. Dia lagi ngojek. Rat. Penipuan. Zah, abis ini mau mana? Latihan sama Kaldo. Kamu mau lihat? Nggak usah deh, aku ngajak aja. Ya, ayo dong Wid, bilang sama Yadi, bujukin Guntur sama Lintang ya. Ya udahlah Ul, mendingan kita itu ngerjain proyeknya yang di Jakarta aja. Bentar lagi loh ini hari Sabtu. Tapi kan enak kalau kita ngerjain yang di Jember juga, seru sekalian jalan-jalan. Aul bosen di Jakarta mulu, refreshing gitu. Yuk, come on. Mendingan kalau misalnya yang WO untuk Jember, kita kasih orang lain aja. Kan lumayan, amal, bagi-bagi rezeki. Lagian nih ya, kamu tuh kok ngotot banget pengen ke Jember, aku jadi curiga. Jangan-jangan kamu kok kalikong lagi sama Siska. Enak aja. Jangan samakan Aul dengan Mas Pur. Kami itu berbeda. Kok jadi bawa-bawa Mas Pur? Ya iyalah, kalau Mas Pur kan mau aja dimanfaatin sama Siska. Kalau Aul kan kagak. Amat muka lu, belum dapat penumpang ya? Emang lu udah? Belum. Mana aja lu dari tadi? Biasa, habis menjalankan misi suci. Lagu-laguan. Bilang aja lu habis nganterin Siska. Nah gua nanya kemana nganterinnya. Nganterin beli sarapan, gitu.
terus nganterin ke kantornya Siska, terus apa namanya, bantuin Siska nganterin surat-surat ke klien. Itu misi suci lo? Yoi. Mau aja lo dikerjain sama Siska. Ya gak apa-apa kan, biar mendapatkan hatinya Siska. Boro-boro lo dapetin hatinya, paling ujung-ujungnya juga lo disakitin lagi. Wah, lo sok tahu. Justru Siska ini responnya lebih baik dibanding yang dulu-dulu, Jack. Orangnya ramah, senyumnya manis, terus kalau ngomong tuh lembut banget toh. Terima kasih ya Mas Pur. Ngono Ediana. Setiap perempuan lu kalau pasti begitu ngomongnya. Oh yang cuma ujung-ujungnya bagaimana terserah lu dah. Oh yang gal, banding yang lain-lain lembut Siska. Lu bayangin kalau misalnya semua perempuan Sekar emang lembut. Terima kasih ya Mas Pur. Ya emang lu suka sama Sekar. Lu kalah, lu dong bininya Tisna. Bapak. Nah, emang lembut, ayo ajal. Bini lu, oke, gitu lembut dari Hong Kong. Kaldo, maaf ya telat. Iya, nggak apa-apa kok, Zah. Nanti dijemput lagi nggak, Zah? Nggak usah, Bob. Biar Zara gue yang nganter aja, lu ngegober aja. Mau ngomong sama Zara, bukan sama lu. Biasa aja kali, Bob. Nggak usah ngegas kayak gitu. Bob, udah ya. Nanti kalau misalnya aku pulang, aku kabarin kok. Ya udah, kamu hati-hati. Kamu juga hati-hati ya. Ya.